Oke, selamat pagi teman-teman Tunas Harapan Grab ya. Semoga sehat selalu ya. Untuk pagi ini kita mau update Taldun teman ya, yang kemarin itu kita pangkas ya. Ini udah mulai tumbuh tunas. Ya ini kondisinya seperti ini. Tapi ternyata memang mungkin karena umur teman ya. Jadi ini kemarin hasil pangkas itu nggak menghasilkan bunga ya. Ini hanya bunga PHP. Nah tuh. Jadi ini untuk pemangkasan yang kemarin jenis Taldun ya, umur 4 bulan kita pangkas. Masih bunganya bunga PHP. Ya ini hampir semua tunas keluar bunganya PHP deh. Nah ini sama yang lain juga nih bunganya, tapi nggak tahu ini agak besar, tapi nggak tahu nanti ini bisa jadi apa enggak ini. Nih, ya ini agak mau kayak mau mekar gitu ya, kecil banget ini ya, kita tunggu aja. Tapi ini untuk nanti selanjutnya, kalau memang ini kan enggak banyak yang enggak keluar bunga ya, ini hanya bunga PHP. Ini nanti saya mau coba dipangkas di atasnya mungkin berapa mata nanti ya. Ini tunggu tunas ini udah besar. Nanti kita pangkas mau 3 atau 4 mata di sini nanti. Semoga nanti ke depannya bawa bunga. Mungkin karena ini berarti kalau jenis Taldun ini memang berarti kegenjahannya enggak seperti yang lain ya, kurang genjah. Ini yang sebelah sini malah enggak tumbuh ini ya. Ini ada beberapa cabang kayak ini mah udah malah kayaknya emang kecil ya. Kalau kecil biasanya mah mati ya, ini gosong yang atas tapi bawah masih hijau tapi belum tumbuh tunas. Bahkan ini ada yang terrier yang besar ya, ini terrier besar tapi dia belum tumbuh juga, batnya belum pecah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini udah ada yakin mati itu yang ini, udah gosong sampai bawah. Emang paling ini ya, paling awal ya, tersier paling awal. Jadi dia kalah, nggak dapat nutrisi. Kalau anggur itu memang nutrisi itu larinya ke ujung ya. Jadi yang sebelah sana tadi yang ujung itu tumbuhnya juga lebih vigor ya, lebih gemuk. Nah kayak ini juga tuh, ini ada bunga tapi ini ya termasuknya bunga PHP ini ya, masih kecil. Jadi ini untuk kegenjahannya kurang ya untuk Taldun. Mungkin nanti untuk kedepannya
Nanti kalau udah mulai umur 7 bulan ke atas mungkin ini udah bisa dibuahkan lagi. Nanti kita tunggu aja nanti. Ini kalau ini nanti tunas ini besar, udah mulai tinggi, kita mau pangkas lagi. Nanti kita lihat batnya mana yang bagus, kita pangkas lagi. Tapi ini bunga tetap saya biarkan. Siapa tahu mau mekar ya. Ya, selain itu valid enggaknya kan, kita uji valid enggaknya. Kalau jenis yang lain kayak model Ninel, Tran, Dixon itu kan 4 bulan sudah bisa dipangkas dan bawa bunga. Kalau Taldun ini kegenjahannya kurang. Ini kalau yang ujung ya, ini kan tersier yang paling ujung itu besar-besar. Tersier cukup bagus sih sebenarnya. Mungkin karena memang ya umur ya, ini karena kurang genjah ini. Ini jadi bunganya bunga PHP nih kayak gitu. Ya, bunganya bunga PHP. Kayak gitu paling ya itu udah kelihatan nanti dia pasti udah layu, rontok gitu mah. Udah kelihatan kuning, dia nggak mau hijau. Ya, untuk langkah selanjutnya nanti kita pangkas di sini, nanti kita tunggu ini tersier besar ya. Nanti kita pangkas lagi mau 4 mata atau 5 mata di sini. Emang kendalanya kalau kita sistem trellis ya, memang kalau terlalu panjang-panjang ke atas kan rambatannya terbatas ya. Kecuali kalau kita para-para, kita mau bisa gimana aja ya, mau sampai mana aja kalau para-paranya cukup ya. Kalau sistem trellis kan nggak mungkin nanti tinggi-tinggi gitu. Jadi ini kalau memang nanti gagal lagi untuk ke depan, paling nanti kita terpaksa tumbuhin bat. Ya, kita potong nanti dua tunas nanti. Kalau enggak ya, nanti kita tetap pakai tersier. Mungkin kita mau pangkas di dua mata semuanya rata. Nanti hasilnya gimana? Ini kita selalu update untuk kedepannya. Kita tunggu tersier nih yang sekarang udah tumbuh. Tunggu kita besar ya, nanti kita pangkas lagi. Ya, oke teman-teman ya, untuk update hari ini Taldun uji kegenjahannya kurang ya. Biasanya kalau yang genjah itu 4 bulan sudah bisa pangkas pembuahan dan bawa bunga seperti kayak Ninel, Tran, Jupiter, Dixon, Baikonur tuh banyak yang ini yang genjah, ini termasuk Taldun kurang genjahnya. Dan itu yang sebelah sana juga Bonaparte saya udah pangkas, tapi emang saya juga belum yakin karena dia itu belum bawa bunga PHP. Padahal kalau yang Taldun ini kemarin udah bawa bunga PHP, ternyata dipangkas masih belum mau. Untuk Bonaparte kita tetap pangkas. Ya, semoga nanti bawa bunga. Kalau memang dia nggak mau bawa bunga, ya nanti kita prosesnya hampir sama lah seperti Taldun ini. Kita pangkas ke atas aja nanti. Karena anggur itu nutrisinya fokus ke atas ya, ke ujung. Oke, terima kasih teman-teman untuk update hari ini. Taldun kegenjahannya kurang ya, nggak bisa dibuahkan di usia 4 bulan. Mungkin nanti antara 5 atau 7 bulan lah. 7 bulan ya. Ini kalau ini nunggu rada besar pasti makanlah istilahnya 2 bulan. Ya, semoga nanti usia 7 bulan kita pangkas lagi, semoga bawa bunga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu nonton di channel YouTube Tunas Harapan Grape.